Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman sudah menonton, sudah mendengarkan video-video De Rosa. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi buat teman-teman. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Nah, kebetulan saya mau review di bengkel nih, bengkel Haji Eko, terkenalnya bengkel Haji Eko sama bengkel Maman. Kebetulan ada beberapa unit yang mungkin sekiranya bisa merekomendasi buat teman-teman. Ini mobil Avanza versi lawas, mungkin bisa merekomendasi buat teman-teman. Saya sama Bang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Haji Dedi. Nah, ini Bang Agus nih, salah satu user pemilik mobil ini yang kita mau review, Bang, ya. Ya. Oke, salam kenal Bang Agus. Bagus, nomor telepon Bang Agus disebutkan tolong. HP saya 0812 oke. 8755 oke. 8783. Oke. HP aktif 24 jam. Nah, teman-teman, nomor telepon beliau tersambung dengan WhatsApp, ya. Ya. Jadi teman-teman klik tersambung dengan WhatsApp bisa langsung japri. Nah, Bang Agus, ini kebetulan ada mobil Avanza. Ya. Tahun berapa nih, Pak? Ini 2011 Matic, ini baru dapat nih. 2011 Matic. Ya. Ini tipenya apa, Bang? Tipe G. Tipe G. Nah, ini baru dapat. Atau ya. Sama perorangan? Perorangan, 6 perorangan. Nah, ini pajaknya masih panjang, bulan 11 2023. Tahun depan, Bang. Tahun depan. Subhanallah. Pajaknya panjang sekali ya, teman-teman. Ini alamatnya Serang apa Tangerang? Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Berplat ganjil ya, teman-teman. Mobilnya warna silver. Avanza G Matic 2011 11. Atas nama perorangan. Kilometernya berapa? Kilometer ini masih di bawah 200 lah, pokoknya 150 lebih. 152 ribuan ya, kurang lebih ya. Nah, ini Bang, saya lihat sih kap mesinnya masih ori ya, Bang. Iya, ori. Cuman ini ada sedikit ini saya nggak betah, biar pemohon pusmen saya puas, ini mau saya repair nanti. Repair. Ini masih ori sinil. Ini teman-teman kapnya masih bagus banget. Cuman warnanya udah agak pudar karena mohon maaf teman-teman, ini mobilnya masih orian. Di beberapa bagian masih orian, di pintu pun pintu udah ya. Ya. Tapi rata-rata teman-teman mobilnya masih sangat bagus nih, masih orian rata-rata. Mesinnya gimana, Bang? Mesin enak banget. Metik enak. Iya, metik mesin enak. Mesin masih responsif. Masih responsif. Metiknya nggak nyentak ya. Nggak nyentak, enak. Tadi di tol lari 120 masih enak. 120 masih enak. Oh, kayak kaki gimana, Bang? Kaki udah enak banget. Enak banget kayak kaki. Oh, iya. Bang, kendalanya selain bodi ini apa lagi, Bang? Paling dalamannya kita harus salon. Biasa lah. Dalaman di salon. Salon. Paling ganti oli kali ya. Ya, ganti oli matic sama kita ganti. Ganti oli matic. Konsumen tuh puas. Nah, teman-teman, gak usah khawatir nih, dikasih oli matic sama oli mesin. Oli mesin. Jadi teman-teman, tune up sekalian, tune up sekalian. Beli mobil ini sudah terima tune up, mobilnya terima enak banget. Iya, salon juga, ini kita rapihin juga. Nah, Bang Agus harganya berapa? Harganya murah di bawah 100. Di bawah 100. Saya kasih 95. 95 juta. Ya. Tapi masih bisa nego, Bang. Dikit lah. Bang, izin, Bang. Kalau nawar 90 boleh nggak, Bang? Bisa nanti kontak. Nah, tuh teman-teman udah ditawarin 90 juta, mobilnya tinggal bungkus. Mobilnya sudah ditawarin sama saya, insya Allah 90 juta bisa langsung dibungkus ya, Bang. Bisa. Nah, terima rapi ya, terima dirapihin. Sudah terima saya rapi. Saya minta waktu kurang lebih sekitar 3-4 hari lah. 3-4 hari ya. Untuk rapihin mobil ya. Sudah terima rapi. Nah, teman-teman, ini ada lagi nih. Ini ada Avanza. Avanza 2008. Ini 2008. G manual. G manual. Plat Bandung. Plat Bandung ya. Berplat genap. Pajaknya Februari 2023. Ya. Atas nama perorangan PT, Bang. Perorangan. Ini warna hitam. Saya lihat sih masih ori. Ori juga sama. Masih bagus ya. Luar biasa. So, kita selalu ngecek dulu soal mobil tuh. Oke. Yang penting nggak bekas kena tabrakan, nggak bekas banjir. Nah, teman-teman, mobilnya benar-benar rekomendasi. Platnya plat Bandung, berplat genap, pajaknya Februari. Kilometernya berapa kira-kira, Bang? Ini 120. 120 ribuan kurang lebih ya, Bang, ya. Iya, kurang lebih. Masih ya. Ongoing ya, Bang. Iya. Nah, teman-teman, mobilnya rekomendasi tahun 2008. Bang, harganya berapa, Bang? Ini 90 harganya. 90 juta. Ya. Masih bisa nego ya, Bang? Sedikit lah. Nah, nego dulu pada ini nih, teman negoan nih. Iya. Dia bela konsumen nih. Pokoknya teman-teman, insya Allah mobilnya merekomendasi, harganya pun benar-benar bagus. Insya Allah bisa. Teman-teman mau jual lagi pun masih bisa ya? Iya, masih bisa. Oke. Sedikit mau masih kebagian, teman-teman.
Nah, ada lagi Bang barangkali? Udah, cukup dua aja baru dapat. Baru dua ya, ya. Yang baru dapat ya. Bang Agus juga ini mobilnya dia berprofesi banyak sebagai pedagang bajongan ya, Bang. Spesialis pedagang bajongan. Karena dia jualannya rata-rata nggak ke pemakai. Ya, mereka juga suka sih, menjarang. Hampir rata-rata mayoritas ya. Hampir rata-rata mayoritas pedagang yang iya, belinya. Betul. Gitu ya teman-teman, harganya worth it, rekomendasi. Nah, Bang Agus barangkali yang mau ditutup, ada yang mau disampaikan? Cukup itu aja, tapi di kita selalu sebelum jual kita servis dulu, perbaiki dulu. Nah, jadi terima rapih lah gitu. Pak Agus benar-benar menjaga kualitas barang. Kualitas barang dan pelayanan ya, Pak ya. Betul. Pelayanannya sangat luar biasa. Pokoknya servisnya bagus, very good. Oke, teman-teman, berikut tadi yang telah kita sampaikan. Semoga review ini bisa menjadi tolak ukur, referensi buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dimaklumi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agus. Ya, sama-sama. Ya.